Mungkin gak istrinya dibanting. Nah, si lesi, 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 lesi. Emang bola bekel. Mungkin gak istrinya ditimpu. Apa sih lesi, lesi? Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, mana yang ngasih tahu si lesi ya? Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, nggak mungkin Lesti dicekek. Pak, anak-anak, anak-anak, Rasulullah menjadi suri tauladan dalam setiap multidimensi. Urusan ibadah hebat, urusan sedekah nomor satu, urusan bermasyarakat sukses, termasuk urusan rumah tangga sukses. Malam ini penceramah kita enggak satu, makanya saya pun harus tahu-tahu diri. Halo, saya lihat udah jam 10:30 lewat 10 menit. Betul apa enggak? Ya lanjut, emang baru mau mulai ini. Tapi saya mesenin di awal, mudah-mudahan yang kita bahas malam ini, syukur-syukur semuanya, minimal pulang maulidan, ilmunya kecilendek, makan bakso rusuk. Kurang semangat ucap cakapnya. Kecilendek makan bakso rusuk. Biar pendek, yang penting masuk. Setuju enggak? Setuju enggak? Biar pendek, yang penting masuk. Eta kunaon seserian wae maneh teh? Hei, kan yang ceramah bukan satu, makanya yang pertama harus tahu-tahu diri. Buat apa sendirian ngomong sampai 11:30, nanti kasihan penceramah yang kedua. Buat apa kalau panjang nggak masuk-masuk, kan capek-capekin doang. Betul apa enggak? Mendingan dibalik, biar pendek yang penting. Kunaon ieu teh, kunaon? Leres teh? Leres teh? Biar pendek yang penting. Naon sia teh? Can nyaho maneh. Geus dikah ieu teh? Geus dikah? Hei, maneh geus dikah? Encan. Lanjut. Lanjut. Ada toke ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Komitmen dijaga biar pendek yang penting. Ilmunya. Leres teh? Lihat rumah tangga Nabi. Nabi cara manggil istri aja masya Allah dengan panggilan kesayangan. Ya Humaira, wai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti orang sini kalau mau niru Nabi silakan Pak. Kebetulan yang Bapak punya di rumah rada item-item sedikit. Manggil pakai bahasa Arab apa? Ya Hajar Aswad. Ulah. Eh, Bu, itu panggilan Nabi ke istri. Ya Humaira, wa istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Berarti Nabi mencontohkan kalau manggil nama saja dengan panggil kesayangan. Berarti Nabi ke istri lemah lembutnya. Nabi ke istri lemah lembutnya. Berarti Nabi ke istri penyayang enggak? Jawab apa? Berarti Nabi ke istri penyayang enggak? Berarti lemah lembut enggak? Berarti kalau Nabi penyayang sama istri, kira-kira mungkin enggak istrinya dicekek? Mungkin enggak istrinya dibanting? Nah, si lesi, 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 lesi. Emang bola bekel? Mungkin enggak istrinya ditimpu? Apa sih lesi, lesi? Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, mana yang ngasih tahu si Lesti ya? Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, nggak mungkin Lesti dicekek. Betul nggak? Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, nggak mungkin istrinya dibanting. Kasian, udah kecil, tajir, suara merdu, dicekek, dibanting, ditimpuk. Akhirnya suami udah masuk penjara udah 2 hari, dicap.
Hei. Hei. Lanjut jangan nih. Lanjut jangan. Lihat bapak akhlak Nabi kita Muhammad dalam rumah tangga, manggilnya apa? Ya Humaira, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nabi paham betul, Pak, urusan rumah tangga. Jujur, Bu, jujur. Capean suami apa istri? Hei, hei, jawab, jawab, jawab. Kira-kira dalam rumah tangga capean suami apa istri? Jawab, mana yang jawab? Bu, ibu, bu, suami sebagai kepala rumah tangga, kerja di rumah tangga, kerja dalam seminggu, suami kerja dalam seminggu, ada enggak hari liburnya? Bu, jawab apa? Jawab biar kedengeran. Suami kerja dalam seminggu, ada enggak hari liburnya? Ayak tah. Suami kerja dalam setahun, ada enggak cutinya? Suami kerja dalam setahun, ada enggak bonusnya? Sekarang bapak dengerin, jangan pakai belaga torek, dengerin siat TKP. Ibu dari mulai nikah sama suami, mengabdi, meninggalkan orang tua, menjadi istri dengan penuh amanah, setia. Ibu kerja dalam rumah tangga dalam seminggu, ada enggak liburnya? Kedengeran? Kurang kenceng, Bu, kurang kenceng biar kedengeran semuanya. Ibu kerja di rumah tangga dalam seminggu, ada enggak hari liburnya? Ibu kerja dalam setahun di rumah tangga, ada enggak cutinya? Ibu kerja di rumah tangga, mengabdi sama suami dalam setahun, ada enggak bonusnya? Libur enggak ada, bonus enggak ada, cuti enggak ada, suami pakai belagu, pakai selingkuh. Ayah di dia gitu, ayah. Yang mana orangnya? Lihat Nabi, lihat ya Allah. Sekali waktu Nabi pulang subuhan berjamaah. Ya ngasih tahu, lihat jam dulu. Sekali waktu Nabi pulang subuhan berjamaah, ternyata Nabi pengen minum kopi. Minum naon? Minum naon? Lain liwak kopi. Kopi can ayah luak. Kalau luak yang begini, raih hidup berkah bersama luak white kopi. Oh. Habis ngasih tahu luak-luak mulu, sama enggak orangnya nih? Sama tuh. Kalau ini baru luak, mau berangkat umur gratis, beli luak white kopi. Lanjutnya nih. Lanjut ya. Nabi pulang subuhan berjamaah, bapak ibu pengen minum kopi. Ternyata Siti Aisyah buatkan kopi untuk suaminya baginda Rasul. Karena faktor kelelahan, bukan gula yang dimasukkan, ternyata garam. Naon bu? Naon bu? Naon? Garam. Kira-kira kalau yang jadi suaminya orang dia, kita istri diapain? Dulu aja belum jadi kesana kemari, ayang, yayang, bebek, my honey, my darling, situ modar kita eling. Ini anak-anak remaja, hei yang gadis-gadis kalian, jangan kena PHP mereka. Malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu, ya Allah bu, masuk itu yang namanya lewat inbox rayuannya, kadang nge-DM, kadang WhatsApp nyasar. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus serang I love you. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab atuh, kasihan WhatsApp orang udah dibaca, emangnya korang. Jawab yang sopan, hampura aa. Neng gak mau minum Fanta sebelum Neng minum Coca-Cola. Neng gak mau dulu bicara cinta sebelum Neng selesai sekolah. Leres tuh? Leres tuh?